Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Suneni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Riacudu Jajadi SIKMH, melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin pada 22 Januari 2024 dalam rangka dialog dan silaturahmi bersama dengan Universitas Hasanuddin. Dialog dan silaturahmi ini berlangsung di Ruang Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menyambut kehadiran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Riacudu Jajadi SIKMH, dalam rangka menyelenggarakan dialog dan silaturahmi Kapolda Sulawesi Selatan bersama Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dibuka dengan penayangan video profil dari Universitas Hasanuddin, dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSC. Tak hanya itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Riacudu Jajadi SIKMH, juga turut memberikan sambutan dalam dialog dan silaturahmi ini. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH, yang merupakan profesor termuda Fakultas Hukum. Peserta yang hadir dalam dialog dan silaturahmi ini sangat antusias untuk melakukan diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kapolda Sulawesi Selatan. Ya, yang pertama saya datang karena diundang Pak Rektor. Rektor Pak undang saya dan menurut saya waktunya pas. Memang sudah lama kami komunikasi. Saya sampaikan ke Pak Rektor pada saat itu bahwa saya akan atur waktu karena ada beberapa hal yang harus saya prioritaskan untuk saya sentuh di awal masa jabatan saya ini. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa hadir di tengah-tengah Civitas Akademika Universitas Hasanuddin. Dan tentu ini kesempatan berharga, sangat berharga bagi saya sebagai pimpinan baru di Polda Sulsel. Bagaimana kami membangun komunikasi dengan Unhas, kemudian kita mencoba mengimplementasikan bentuk-bentuk kolaborasi kerjasama yang bisa kita jalankan bersama-sama dengan Unhas, antara Polda Sulsel dengan Unhas. Irjen Pol Andi Rian menyampaikan harapannya bahwa semoga Unhas bisa menjadi kampus field project untuk kampus-kampus di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur pada umumnya. Akhir dari rangkaian dialog dan silaturahmi Kapolda Sulawesi Selatan bersama Universitas Hasanuddin yaitu sesi foto bersama. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan sosialisasi dan workshop penyusunan proposal dana padanan kedai Reka 2024. Batch 2 pada tanggal 22 Januari 2024 yang dilaksanakan di Hotel Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dana padanan kedai Reka merupakan program kemitraan dengan para mitra bersama inventor perguruan tinggi yang merupakan suatu hibah dari Kemenristek Dikti yang telah berlangsung selama 4 tahun. Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Dekan Fakultas MIPA, Kepala Depodik Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapenda Sulawesi Selatan, Ketua Bripda Kota Makassar, Wakil Dekan, Ketua Departemen atau Ketua Prodi seluruh Fakultas Universitas Hasanuddin, Kepala Dinas SKPD Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan, Direktur Perusahaan yang mewakili, Ketua Asosiasi Yayasan Inventor serta mitra-mitra lainnya. Kegiatan sosialisasi dan workshop penyusunan proposal dana padanan kedai Reka 2024 Batch 2 dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis oleh Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana ST.M.Phil. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Asmi Citra Malina SPI M.Agri PhD menyatakan dari 100 proposal yang telah diajukan, ada 31 proposal yang telah lolos pada 2023. Kelebihan dari program ini, yaitu tidak memiliki batas pendanaan yang bisa diusulkan oleh seluruh mitra. Pada kegiatan ini, seluruh mitra yang hadir akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan coaching secara khusus, mulai dari penyusunan pendahuluan sampai di keuangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi mitra untuk menemukan partner mitranya, baik dari pemerintah daerah,
pendidikan, perusahaan, yayasan, asosiasi, maupun mitra lainnya. Saya Ahmad Azhar, sering dipanggil Azhar. Saya dari PT Siti Naja Global Ekspor, mitra dari cabang untuk perusahaan dengan Unhas. Untuk sekarang kami lagi persiapkan untuk mempersiapkan proposalnya dan juga untuk menginput data di website. Di websitenya yang kedai Reka itu. Kami itu dapat informasi dari sosial media dan juga kemarin sempat untuk kegiatan di dengan kementerian di sini kami diinfokan bahwa ada program namanya Kedai Reka. Dia ini untuk bisa cipta reka, berhubungan juga kami mempunyai sebuah problem dalam hal teknologi untuk mempercepat kapasitas produksi kami. Jelas harapannya adalah kami ada satu alat baru, karena yang kami ajukan ini adalah mesin rotary dryer yang kemudian dia hybrid. Hybrid dari segi energi, dia bisa pakai tenaga matahari, juga dia bisa pakai gas atau apapun itu. Dia untuk mempercepat pengeringan produksi produk kami itu olahan sabut kelapa. Nah, jelas harapannya itu dia bisa mempercepat kapasitas produksi, kualitas bisa terjaga, kemudian yang ketiga bisa cepat sampai ke customer. Yang keempat juga itu bisa menjadi referensi masyarakat sekitar untuk kemudian bisa mengolah limbah sabut kelapa dengan lebih mudah. Bagi mitra yang ingin bergabung, agar segera mengajukan proposal dengan batas waktu pendanaan berakhir di tanggal 31 Januari 2024. Jadi program dana padanan itu adalah merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Diktiristek, di mana dana ini merupakan dana yang disediakan untuk kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri maupun dengan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan melaksanakan atau hilirisasi dari inovasi-inovasi perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, dana padanan ini akan disiapkan oleh pemerintah untuk dikompetisikan untuk semua perguruan tinggi bermitra dengan tadi, dengan DUDI, dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah baik itu dalam hal komersialisasi atau hilirisasi inovasi untuk komersialisasi maupun menyelesaikan masalah masyarakat dan pemerintah. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual berharap semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu seluruh mitra-mitra yang telah bergabung dengan prinsip dana padanan bahwa semua pihak harus ikut berkontribusi. Dan juga diharapkan menjadi sebuah inovasi untuk seluruh pihak maupun kalangan, baik pihak mitra, kampus maupun mahasiswa yang ingin bergabung bersama Kedai Reka. Nuri Nur Hayati, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.